Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Yahudi Kabbalah. Kabbalah adalah sebuah aliran mistik dalam agama Yahudi yang memiliki pengaruh kuat dalam budaya populer, termasuk film barat. Kabbalah berasal dari kata Ibrani, Kabbalah, yang berarti, menerima, atau, tradisi. Kabbalah telah berkembang selama ribuan tahun dan memainkan peran penting dalam pengembangan spiritualitas Yahudi. Kabbalah mulai berkembang pada abad ke-12 di Spanyol, namun, sumber-sumber kuno yang dianggap sebagai dasar-dasarnya berasal dari kitab suci Yahudi, seperti Talmud dan Zohar. Kabbalah mengejar pemahaman dan pengalaman manusia tentang Allah dan alam semesta dengan cara-cara yang berbeda dari Rabbani dan filsafat Yahudi yang lebih tradisional. Kabbalah lebih menekankan pada aspek esoterik dan pengalaman mistis. Kabbalah dikenal karena penggunaannya dalam gematria, yaitu sebuah sistem numerologi Ibrani yang digunakan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia dalam teks suci. Ini termasuk penggunaan nilai-nilai numerik dari huruf-huruf dalam bahasa Ibrani untuk menemukan pola dan makna dalam teks suci. Kabbalah juga menggunakan simbolisme dan alegori dalam mengajar dan bermeditasi. Kabbalah percaya bahwa ada 7 dimensi alam semesta yang harus dijelajahi oleh manusia untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan memperoleh pemahaman tentang Allah. Pengaruh Kabbalah pada kultur pop dimulai pada pertengahan abad ke-20 ketika beberapa selebriti Hollywood seperti Elizabeth Taylor, Madonna, dan Britney Spears mengadopsi ajaran Kabbalah sebagai bagian dari gaya hidup spiritual mereka. Bahkan tahun lalu Madonna sempat dikritik karena membuat tato pergelangan tangan dengan simbol sepirot yang dianggap simbol suci dalam Kabbalah. Banyak dari ajaran Kabbalah telah menjadi populer karena menawarkan cara-cara untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pemahaman tentang keberadaan manusia. Film-film barat seperti The Matrix dan Star Wars juga terpengaruh oleh ajaran Kabbalah. The Matrix terutama terinspirasi oleh filosofi Kabbalah dan mengeksplorasi tema tentang kesadaran yang lebih tinggi dan pembebasan dari dunia yang diatur. Star Wars menggunakan konsep-konsep Kabbalah, seperti The Force, yang meliputi segala sesuatu dalam alam semesta dan memungkinkan manusia untuk mencapai kekuatan dan pemahaman yang lebih tinggi. Dalam kesimpulannya, Kabbalah telah memiliki pengaruh yang signifikan pada budaya populer, termasuk film barat. Ajaran Kabbalah memberikan cara-cara untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pemahaman tentang keberadaan manusia. Konsep-konsep Kabbalah yang terkenal, seperti gematria dan simbolisme, telah menjadi populer dalam budaya populer dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak film dan karya seni lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.